Sekarang saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan panggilan, kalau cewek kan biduan ya, kalau cowok apa ya? Biduran. Bukan. Bukan, ini penyanyi pendatang terbaru yang paling segar ini. Kita panggilkan Cing Abdel. Woi, Cing Abdel mau nyanyi nih. Jadi waktu itu Mr. Jarwo bikin lagu buat Cing Abdel, tenis meja lawan Desta. Temanya lagunya dari Cing Abdel. Apa temanya waktu itu, Cing? Ini kaos lu, Cing, ya? Iya nih. Sebelum gue lelah, lo udah kalah. Woy. Maksudnya apa tuh, Cing, lagu ini? Jadi ini sebenarnya gue terinspirasi dari surat Al-Insyirah. Iya, iya. Fa inna ma'al usri yusro, fa inna ma'al usri yusro. Jadinya kalau kita ditimpa musibah, kemalangan, itu bersama musibah itu selalu ada kemudahan. Bukan setelah musibah ada kemudahan, bukan. Bersama musibah itu selalu ada kemudahan. Tinggal kita pintar-pintar nyari di mana kemudahan itu. Ya. Makanya ada nilai optimis bahwa sebelum gue lelah, tantangan-tantangan itu udah kalah. Sini buat pesan juga buat teman-teman di Cianjur ya. Betul. Jadi jangan mau kalah. Iya, kita pasti bisa ngalahin apapun yang terjadi karena kita gak pernah dikasih cobaan melebihi kemampuan kita. Nah, itu benar banget. Iya. Ini gue ngomong gini karena 13 tahun sama Mama Dedeh, jadi gue... Ya, apal ya. Apal ya. Tiap minggu diomongin. Diomongin ya. Tiap minggu gitu ya, ya, ya. Makanya gue kalau ngelihat yang pakai jilbab begini mau salim aja bawaannya. Gak usah ngeliat yang jilbab, po. Gue ke supermarket ada tulisan Mama Lemon, salim. Waduh, macam gak ada mamanya aja. Bayar ya, alhamdulillah ya. Tapi di sini lu nggak mau stand up, Cing? Nggak. Jadi gue nyanyi. Mau nyanyi ya? Sebelum gue kedek-dekan banget itu. Oh iya. Ada donasi. Oh ada muter ya untuk minta donasinya? Pakai? Super Thanks. Oh Super Thanks di YouTube ya? Ah, di YouTube silakan pakai Super Thanks, bisa di situ, bisa donasi sebanyak-banyaknya. Berapa aja yang penting banyak. Betul ya. Karena banyak itu relatif. Betul, ya ya. Terima kasih juga Aldi Bragi udah jadi. Oh Aldi Komodior, ya ya ya. Oke, ini yang tahu lagunya diem ya, biar gue ajak nyanyi. Udah latihan masa yang nyanyi, ya. Karena vokal ini baru pertama kali nih, Cing. Baru pertama kali khusus untuk Dompet Duafa Pray for Cianjur. Yes. Tangan dong. Suara gue gak bisa diefek-efekin jadi bagus gitu apa gimana? Ini udah ada reverbnya ini. Udah ada ya. Tapi emang tinggal segitu aja ya, oke. Jadi kita mau nyanyi apa mau ngobrol lagi? Nyanyi, oke. Nyanyi. Sebelum gue lelah, lo udah kalah. Depannya gimana sih? Oh siapa? Okay. Sorry. Ya. Siapa yang depannya? Siapa dirimu dulu deh. Siapa dirimu? Aku tahu. Oke. Tenang ya. Ya, gue hitung sampai 100 ya. Iya. 100. Hitung sampai 100 mulainya 98. Iya, siap. 98, 99, 100. Siapa dirimu aku tahu, siapa diriku kau lebih tahu. Pendukungmu mungkin 1000, tapi aku 1001. Akulah sang pejuang.
kau bikin rusuh. Kemenanganku sudah menjadi risalah. Kalau terusin kayaknya gak kuat gue ngos-ngosan ini. Iya, tarik napas dulu berarti ya. Tarik napas dulu ya. Jangan lupa tuh buat sahabat-sahabat yang di rumah, kirim donasinya ya. Ini biasanya kalau di sini gue kenalin anak band sih. Iya, kalau lu biasa kan kenalin. Iya. Kalau gue sekarang biasanya kenalan nih, kenalan dulu ya. Abdel, ya lu baru kenal sih Abdel. Ya. Abdel, lu baru kenal sama anak bandnya. Baru kenal. Abdel. Ini apa kabar Ki? Alhamdulillah. Oke. Butuh minum dulu gak? Enggak. Aman. Bisa dilanjutin ya? Bisa. Pokoknya ini anak bandnya udah keren-keren dah. Yeah. Gua sekalian nih. Di gitar akustik ada teman kita, Dimas. Iya. Yeah. Tepuk tangan loh. Dia juga punya banyak loh karyanya loh. Tolong dicek ya. Pernah jadi dutanya Dompet 2 apa juga ya, Dimas ya? Terus di yang main bass ada Lavi dari Republik. Wih, mantep. Di keyboard ada, siapa nama lu? Oh iya, Jati. Mas Jati dari band Seribu TV. Seringnya main di TV ya. Ya tapi gak kelihatan karena penyanyinya lebih tenar. Terus di drum ada Kiki. Juga dari KDI, sering ya. Bukan dari KDI, bukan berarti ya. Jadi dia ngirin KDI. Kalau Kiki kayaknya sering banget main di TV di mana aja lo ya? Iya. Makanya dia musisi Seribu TV. Iya betul ya. Tapi kita 1001 TV. Nah, kalah lo masih ya. Oke, kita lanjutin ya. Ada yang belum dikenalin. Siapa? Ini vokalis baru yang enggak. Lo jadi panitia pemilihan vokalis buat Naive ya? Iya. Gue panitia pemilihan vokalis Naive terbaru. Iya. Jadi kalau ada yang mau jadi vokalis Naive, silakan lewat gua dulu. Iya. Gua akan tes dulu lagu-lagu dewa. Oh enggak ya, enggak. Oke, kita lanjut lagi. Ayo Cik, nyanyi Cik. Gua mau ngikutin lu aja. Ini bukan. Iya benar. Ini aku sampai juang ya. Oke. Lo jangan ngagetin dong kita segitu, gue kaget. Biasa aja. Kaget gue jadinya. Ini akulah sang pejuang. Jangan lantas engkau menantang. Bukan maksud mencari musuh. Lulus ya? Lulus gak? Nanti ada acara Dompet 2 apa lagi?
main gak. Lagi. Sekali lagi semuanya minta sumbangan beli perkedel. Tepuk tangan buat Cing Abdel. Ais. Ke Bekasi beli minyak. Terima kasih banyak.